Ini dia si cantik dan si ganteng lagi pada mandi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi ini Lur, sangat pagi-pagi menjelang siang ini sangat cerah sekali. Tidak lupa lagi untuk ingon-ingonnya biar sehat-sehat dan biar terhindar dari virus-virus. Jadi supaya ayamnya sehat-sehat, saya mau ini membuat jamu untuk ayam. Jadi tidak hanya vaksin apa ya? Tidak bukan hanya cuma vaksin. Ya. Jadi jamu ayam juga ini seperti vaksin, Mas. Seperti vaksin biar supaya kekebalan ayam itu, kekebalan tubuhnya lah. Oh iya, biar hangat terus ya, Mas. Jadi tidak hanya dikasih makan setiap harinya biar gemuk, itu tidak. Tetap kita harus menjaga kesehatan pemeliharaan ayam yang kita pelihara gitu Lur. Jadi seperti apa pembuatannya dan seperti apa bahannya, kita langsung lihat perkembangannya ayamnya dulu. Lihat gitu. Perkembangannya mana terus, ayamnya pagi yang cerah Lur. Seperti biasa ini kalau cerah, ayam-ayam kesayangannya dimandiin Lur. Ini dia si hitam mulus. Panas di pagi hari sangat cocok ini ya buat pertumbuhan-pertumbuhan tulang ayam. Biar ayamnya sehat-sehat terus Lur. Nah ini dia Lur, ada lagi namanya ini si doser ya. Terlihat sangat-sangat sehat ya ayamnya ya, alhamdulillah. Thank you.
ada lagi si Claras ini. Coba lihat, warnanya sangat antik ya. Ini dia yang usia 4 bulan ini. Oke. Ada 6 ekor. Oke, enak-enaknya ini. Ini yang usia 2 bulan lur. Anakannya ini. Nah, ini yang baru menetas lur. Baru 2 hari ya. Anaknya ada 7 ekor. Nah ini ada juga yang baru nelor, ini lagi nelor, ada 5 telurnya lho. Oke, tidak lupa lagi ini ada yang, nah ini proses yang dikukur ini. Ini yang usia 1 bulan. Nah, coba kita lihat. Oke. Nah, itu tadi ayam-ayamnya ya, sangat yang terpenting kan sehatnya ya. Iya. Iya. Jadi itu tadi ayam-ayamnya. Sekarang mau bikin yaitu jamunya lur. Bahan-bahannya cukup mudah karena ayam-ayam di sini itu terbiasa pakai yang cuma kayak gini mas. Apa aja bahan-bahannya? Nah, gini, itu apa mas? Bawang putih. Bawang putih. Terus? Bawang merah. Bawang merah. Temulawak. Temulawak. Dan temulawak itu fungsinya buat apa? Ya, biar supaya makannya itu lahap. Oh juga, lahap. Iya. Juga kunir juga ini. Kunir. Pakai kunir. Perhatian banget ya. Saya kasih jamu ini seminggu sekali mas. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Jadi ya intinya biar pada sehat ya. Langsung saja kita parut. Nah ini lur, bahannya sudah saya parut semua. Biasanya saya nyetok, jadi ini biasanya saya 3 kali lipat inilah. Sekalian marut, saya jemur kan jadi kering. Setiap kalau mau ngasih ini, jamu ini, saya kasih 1 sendok ke pakan yang akan dicampur ini. Berarti kering juga bisa ya, malah awet ya mas? Ya malah lebih awet. Nah seperti ini nih, langsung saja campur. Oh di kulet-kulet mas? Iya biar nyampur lah. Sebenarnya di luar, ya, sebenarnya di luaran sana banyak juga yang pakai
jamu-jamu untuk ayam biar sehat-sehat ya. Yeah. Ini cara saya, Lur. Cara kreatif. Berbagi pengalaman ya, supaya biar ayam sehat. Ini cara saya dan kebiasaan ayam saya ini jamunya cukup seperti ini. Jadi tidak yang susah-susah lah. Mudah dicari lah ya, Mas. Dicari aja yang kayak gini. Siap praktek, Mas? Siap. Ayo kita praktek, Mas. Langsung saja. Iya, siap. Biar seperti biasa. Nasi campur bekatul. Gedek ya. Iya. Jadi seperti ini, Lur. Waduh, udah nungguin ya, Mas. Langsung saja. Langsung saja. Ini namanya siapa, Mas? Ini si Klaras. Klaras. Udah malu-malu si Klaras. Malu itu biasanya lah banget. Oh iya. Benar-benar malu-malu ya, Mas. Ya. Wah, Mas. Oh iyalah HP, Mas. Tapi malu-malu kalau di kamera, Mas. Biasa. Oh. Ini yang terakhir, Lur. Jadi langsung saja ini. Coba. Lahap banget tuh, bener kalau di kamera ini malu-malu, Mas. Malu sama Mas Yuko ini. Ya coba menjauh. Padahal sama aja cowok ya. Iya betul. Tuh, tuh. Lahap banget padahal ya, Mas. Oke, Lur. Semoga bermanfaat ya. Jamu sederhana ala saya, Lur. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah mendukung. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, Lur. Terima kasih.